Politikus Partai Demokrat, Joe Biden, akhirnya dinyatakan sebagai pemenang pemilu AS 2020. Dengan kemenangan tersebut, ia akan menjadi presiden ke-46 AS. Dengan 20 suara elektoral dari Pennsylvania, Joe Biden saat ini mengantongi 273 suara elektoral. Seorang kandidat hanya butuh 270 suara elektoral untuk bisa menjadi presiden Amerika. Donald Trump tercatat baru mengumpulkan 214 suara elektoral. Sebelum menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden Amerika, mendampingi mantan presiden Barack Obama. Selain itu, pasangan Biden, Kamala Harris akan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai wakil presiden AS. Dia juga akan menjadi wakil presiden Amerika keturunan Afrika dan Asia Selatan pertama.